Oke, sekarang itu kita kalau memperbaiki rumah drat busi dol ya, seperti ini. Nah, ini dol. Dia nggak ngedrat ya. Kita tidak perlu ke tukang bubut ya, kita bisa langsung senai sendiri pakai alat seperti ini ya. Nah, ini untuk motor bebek. Ukurannya ini ya. M10x1 ya. Ini untuk street repair. Nah, dalamnya seperti ini. Di sini sudah ada ini tapnya, bor dan perlengkapannya ya. Dan recoilnya sudah dibawakan ini. Tinggal pakai ya. Jadi pertama caranya kita bor dulu di sini. Pakai bor ini ya. Ini ukuran di sini ya, ada tulisannya. Tulisannya. Kalau di sini tulisannya 10.5 ya. Kalau ini 10x1 ya. 10x1. Oke. Kita gunakan bor dulu. Nah, kita bor ya. Bor seperti ini ya. Nah, bor sampai tembus ya. Oke. Kalau sudah kita bor, kita gunakan tapnya ya ini. Nah, kita gunakan tapnya. Oke, kita tap yang lurus ya, kalau ngetap itu jangan sampai melenceng ya. Nah, kita tap seperti ini. Nah, sampai tembus ya. Sudah kita lepas. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita pasang ini ya, recoilnya. Ini ada alatnya untuk memutar ya, seperti ini. Tinggal kita masukkan ya. Oke, tinggal kita putar ya recoilnya. Ini harus lurus ya, seperti ini. Nah, kita putar pelan-pelan. Sudah masuk ya. Oke. Nah, sudah bisa kita coba businya dulu. Nah, ini sudah bisa ya. Sudah seperti ini tinggal kita pukul pakai ini ya. Kita masukkan seperti ini.
lalu kita pukul sampai ini ada centilannya sampai hilang ya ini. Nah, biar centilannya lepas. Nah, oke. Ini centilannya. Sudah bisa ya digunakan. Kita coba. Nah. Ini dijamin kuat ya, ini untuk recoilnya karena bahannya ini bukan apa itu? Bukan aluminium ya ini. Ini seperti baja ya. Tidak mudah dol lagi. Nah, coba kita kencangkan ya. Nah, ini sudah sangat kencang. Nah, oke. Dan ini juga ringan ya untuk dilepasnya. Oke, hasilnya seperti ini. Bagi kalian yang ingin alat seperti ini bisa kalian cek di komentar atau di linknya ya nanti.